Indeks keganasan global Malaysia di kedudukan ke-75. Skop PSI dikecilkan kepada hanya satu pulau. Assalamualaikum, salam Malaysia Medani, berita wilayah 11 Mei 2023. Saya Azamuddin Hussein, kami bawakan paparan negeri-negeri dan lintas langsung petang ini. Kita bersama Sabah, Sarawak dan juga Terengganu. Malaysia berada di kedudukan ke-75 tahun lalu berdasarkan Indeks Keganasan Global GTI. Menurut Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, ia merupakan prestasi baik dalam menangani keganasan berbanding tangga ke-68 pada tahun sebelumnya. Ini tidak memperlihatkan bahawa kita harus terus selesa. Dan dari perangkaan memperlihatkan bahawa tahap keganasan dan penangkapan dilakukan tertinggi pada tahun 2016, di mana terdapat 126 mereka yang disyaki sebagai penganas ditangkap. Ianya menurun pada 107 pada tahun 2017 kerana beberapa tindakan pencegahan dan juga penguatkuasaan oleh pihak PDRM dan juga Angkatan Tentera Malaysia dan juga beberapa langkah yang dilakukan oleh Majlis Keselamatan Negara. Ianya menurun lagi apabila berlaku pandemik. Dan pada tahun lepas terdapat dua sahaja tangkapan dan pada tahun ini, na'udzubillah, tidak ada sebarang tangkapan yang dilakukan. Beliau berkata demikian pada sidang media mesyuarat jawatankuasa peringkat tinggi kawalan keganasan JPTKK 2023 di Putrajaya. Langkah pencegahan perlu dilakukan khususnya untuk mengelakkan perbezaan fahaman politik, ketaksuban perkauman serta sikap perkauman yang menebal. Setakat Mac 2023, Malaysia telah meratifikasi sebanyak 10 instrumen keganasan daripada keseluruhan 19 instrumen dalam usaha menyokong langkah-langkah menangani keganasan di peringkat antarabangsa. Ujian klinikal pertama ke atas manusia diluluskan bahagian Regulatory Farmasi Negara NPRA bulan lalu. Kini diteruskan dengan projek realisasi fasa 1 di mana kajian klinikal Malaysia CRM akan melabur sumbernya ke atas kajian yang berupaya dikembangkan. Menurut Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa, ia menyumbang kepada pembangunan perubatan, sains dan kewujudan terapi baharu melalui kaedah penyelidikan klinikal. Negeri ya, di mana kita melaksanakan first in human research ini dan kita insyaAllah menggalakkan lebih banyak research ataupun company yang mahu memperkenalkan treatment mereka melakukan first in human research dan insyaAllah kita ada facilities ya dan kita ada disiplin bila kita laksanakan research itu dan ini sebenarnya menarik minat banyak company untuk seterusnya melakukan first in human research di Malaysia ini di bawah CRM lah. Pelancaran persidangan CRM Trial Connect 2023 sempena Hari Kajian Klinikal Sedunia berlangsung di Ibu Negara. Projek Pulau Pinang Selatan PSI akan dikecilkan dengan pembinaan hanya satu pulau berbanding cadangan membina tiga pulau buatan sebelum ini. Ketua Menteri Chow Kon Yew menegaskan projek tambakan laut bagi Pulau B dan C masing-masing dengan keluasan 560 hektar dan 320 hektar tidak akan diteruskan. Keputusan itu dicapai selepas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menggesa kerajaan negeri mengkaji semula projek terbabit. Kerajaan negeri menerima nasihat yang amat berhormat Perdana Menteri dan memutuskan tidak meneruskan tambakan Pulau B dan Pulau C.
Projek Pulau Pinang Selatan merupakan satu komponen daripada modul pembiayaan Pelan Induk Pengangkutan Pulau Pinang PTMP bernilai RM46 bilion. Projek Pulau Selatan Pulau Pinang PSI dijangka bermula pada suku ketiga tahun ini selepas laporan penilaian kesan kepada alam sekeliling diluluskan oleh Jabatan Alam Sekitar. Tindakan susulan sentiasa dilaksana Suruhanjaya Integriti Agensi Penguasaan EAIC terhadap semua aduan yang disyorkan kepada jabatan atau agensi kerajaan berkaitan. Pesuruhjaya EAIC Tan Sri Mahmud Adam berkata, ia bagi memastikan aduan itu diselesaikan sekaligus meningkatkan accountability institusi penguasaan. Mengambil contoh aduan mengenai kelemahan sistem pengurusan di kaunter ICQS bangunan Sultan Iskandar Shah Johor baru-baru ini, tindakan dilaksana telah berjaya mengurangkan kesesakan laluan darat antara Malaysia dan Singapura melalui Tambak Johor. Apa yang kita cadangkan, kita tengok apakah agensi itu ikut atau tidak. Kalau tak ikut, kenapa? Yang tu kita ada susun. Ada follow up. Kita ada follow up kenapa, dia akan terang kepada kita kenapa. Kalau kita tiap-tiap bulan kita hantar maklumat dia, apa yang kita syorkan, kita hantar maklumat, dipatah balik pada kita. Nanti mana kita tak puas hati, kita buat mesyuarat, kita tanya balik semua. Ada yang kita buat macam itu, ya? Bukan semua. Orang ramai diseru terus tampil mengemukakan aduan mengenai kelemahan atau salah laku pegawai dan anggota agensi penguasaan. Cuaca panas berpanjangan menyebabkan muara Sungai Nenggiri di Gua Musang Kelantan semakin surut. Situasi itu memberi kesan kepada penduduk yang masih menggunakan bot sebagai pengangkutan utama. Tinjauan mendapati ada yang terpaksa berhenti sementara membawa bot kerana tidak mahu mengambil risiko. Pemandu bot yang mahir sahaja akan meneruskan pekerjaan mengemudi bot bagi menghantar penumpang atau menangkap ikan. Biasa kalau cuaca panas yok, dia mau itu dulu. Berhenti dulu dah? Ha, dia mau berhenti dulu. Kalau setengah-setengah hari itu, orang mana orang biasa dah. Okay? Dia pergi. Tak saya ambil risiko lah dia mahu berhenti tu. Tak saya ambil risiko lah. Tak ambil risiko kalau pasang macam panas beri ke, cuaca ke. Dia nampak terakhir panas saja dah. Dia berhenti dulu. Risiko. Kalau macam kita ni, kita tak berhenti dah. Kalau kita tahu dah. Ngalami kita dah situ. Panas kau tak panas kau, hujan kau. Memang kita dah, wali kita dah. Macam kalau orang baru mari ke, kita tahu. Macam dia nak bawa buk, kita kena rojak lah dia. Mana situ air dalam, sinai toho, tengok arus dia. Okay? Kalau macam-macam air berombok gitu kok, itu air toho. Tapi dia bawa buk lah ni dia, macam jatuh bahaya kot lah mana. Kalau sebab air jatuh ni, kayu banyak, kayu, batu. Waktu ialah sabar dia ni. Jadi kita perlu berhati-hati lah. Perlu berhati-hati lah kalau dia. Ada kot ni dia, mana macam... Tengok lah tempat-tempat macam orang kita biasa memang tak boleh yang bawa lah dia. Ada tak kejadian macam bot terbalik ke kalau kau sebab air cetik? Tak ada berlaku lagi sini kalau dia. Kita berhati-hati. Berhati-hati lah maknanya. Terdapat lebih 20 orang yang aktif sebagai pemandu bot dan nelayan sungai di sekitar Sungai Nenggiri. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak bersiap siaga untuk berdepan cuaca panas berpanjangan berikutan fenomena El Nino. Selain sokongan daripada ketersediaan kelengkapan pemadaman api dan jentera, rondaan secara berkala di kawasan risiko turut dilakukan. Nur Ain Abu Bakar ada perinciannya. Saksikan. Pengarah JBPM Negeri Azmi Osman berkata, setakat bulan lepas sebanyak 922 laporan kebakaran terbuka diterima berbanding hanya 749 kes bagi tempoh sama tahun lalu. 23 kawasan titik panas yang berisiko dikenal pasti antaranya laluan simpang pulai Cameron Highlands, Taiping dan Greek. Jadi walaupun kita memberikan perhatian kepada 23 titik panas, tetapi bagi keseluruhan setiap inci bumi negeri Perak ini akan kita bagikan perhatian yang serius kerana kebakaran terbuka tak semasa di titik panas yang kita kena pasti tetapi mungkin juga berlaku di mana-mana berpunca daripada kelalaian manusia yang mungkin akan menyerebak ke kebun dan sebagainya yang akan menyumbangkan kepada keruntuhan sektor ekonomi dan juga keselamatan kesihatan masyarakat setempat.
Beberapa strategi pemadaman turut dirangka oleh pihak bomba, antaranya melaksanakan plan kontingensi air dengan bantuan setiap balai dan masyarakat setempat. Di samping itu, memperkukuh kerjasama dengan agensi lain. Plan kontingensi air ini adalah semua balai-balai dikehendaki untuk membuat kajian di kawasan jagaan mereka di manakah sumber-sumber air terbuka. Contohnya sungai, lombong, parit yang boleh kita guna pakai, dan ini secara tidak langsung akan mempercepatkan tindakan pemadaman kita dan juga dapat menyimakkan sumber air daripada lembaga air Perak sekiranya kita mengambil terus daripada pilih bomba. Ini merupakan salah satu aset yang dimiliki oleh JBPM Perak. Kaedah yang digunakan sama ada melalui secara terus ataupun melalui bambi baket. Water dam ini boleh menampung kira-kira 56,000 liter air pada satu-satu masa. Orang ramai dinasihatkan agar tidak melakukan sebarang pembakaran terbuka selain melaporkan aktiviti tersebut kepada Jabatan Bomba. Laporan Nur Ain Abakar, RTM. Baik, seterusnya kita ikuti perkembangan cuaca semasa oleh Met Malaysia bersama pegawainya Rashdam Amirul Ashraf Ruslan. Saksikan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita mulakan informasi cuaca pada petang ini dengan melihat kepada status terkini berkaitan cuaca panas di Malaysia. Baiklah, buat masa ini masih lagi terdapat 12 kawasan di semenanjung Malaysia yang masih lagi mencatatkan bacaan suhu maksimum sekitar 35 hingga 37 darjah Celsius. Manakala di Sabah dan Sarawak pula, terdapat tiga bahagian iaitu Beaufort, Kinabatangan dan juga Mukah yang telah mencatatkan bacaan suhu panas pada tahap yang pertama iaitu tahap berjaga-jaga. Oleh yang demikian, dinasihatkan kepada semua agar sentiasa waspada, hadkan aktiviti luar dan amalkan pengambilan air yang mencukupi. Baiklah, bagi tinjauan cuaca semasa pula dapat diperhatikan ketika ini, hujan lebat kini sedang berlaku di satu dua tempat melibatkan kawasan di sekitar Pahang, Johor, Melaka, Selangor dan juga wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini dijangka akan beransur pulih menjelang awal malam nanti. Manakala di Sabah dan Sarawak pula, dapat diperhatikan ketika ini hujan kini sedang berlaku di satu dua tempat melibatkan bahagian pedalaman dan juga sandakan di Sabah, termasuklah di sekitar bahagian Limbang, Kapit, Mukah dan juga Betong. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini dijangka akan beransur pulih dalam sedikit masa lagi. Baiklah, untuk makluman semua juga, Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelombang peringkat pertama dan juga kedua melibatkan kawasan-kawasan yang berwarna berkenaan. Keadaan ini akan berkuat kuasa sehingga 14 Mei nanti. Oleh yang demikian, keadaan ini adalah amat berbahaya untuk aktiviti menangkap ikan, bot-bot kecil dan perkapalan serta aktiviti pantai dan sukan laut. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada petang ini. Dapatkan maklumat cuaca terkini dan sahih melalui aplikasi My Cuaca atau boleh ke laman sesawang kami di www.met.gov.my. Sebelum berpisah, kita ikuti tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia. Sekian, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.
Baik, Majlis Rumah Terbuka Kementerian Komunikasi dan Digital KKD berlangsung di RTM Angkasa Puri Kota Media hari ini. Kemeriahan terasa apabila warga KKD telah pun mula membanjiri Majlis Rumah Terbuka ini. Kita bersama wartawan Vimala Kasturi Virasami di lokasi. V, silakan. Terima kasih Azam. Ya saudara, hari ini berlangsungnya Majlis Rumah Terbuka Kementerian Komunikasi dan Digital KKD di RTM Angkasa Puri. Tadi hujan lebat jadi ramai yang belum hadir lagi. Sekarang hujan dah reda. Dijadualkan warga KKD dari pelbagai agensi dan jabatan akan hadir untuk Majlis Rumah Terbuka Hari Raya KKD ini. Anak-anak dari Asrama Darul Falah juga telah hadir untuk meraikan majlis pada hari ini. Menteri Komunikasi dan Digital KKD YB Fahmi Fazil dan timbalannya YB Tony Ching telah pun hadir, tetapi mereka akan menghadiri perhimpunan bulanan terlebih dahulu dan seterusnya mereka akan hadir untuk meraikan bersama-sama dengan kita. Baik saudara, Majlis Rumah Terbuka ini mempunyai dua sesi. Sesi pertama bermula 5 hingga 7 petang untuk semua agensi dan jabatan di bawah KKD. Manakala 8 hingga 10 malam untuk orang ramai termasuk artis, penggiat seni dan juga penduduk sekitar lembah pantai ini. Menteri dan timbalan menteri akan terus menyantuni orang ramai sehingga tamat majlis pada hari ini. Orang ramai boleh datang menjambu selera, pelbagai juadah disediakan antaranya sate, ketupat, kuih muih dan macam-macam lagi. Pelbagai persembahan juga menanti anda. Kepada anda yang berada di sekitar Angkasa Puri, sekitar lembah pantai, jangan lupa hadir ke RTM Angkasa Puri ini untuk memeriahkan majlis terbuka iaitu Open House Angkasa Puri iaitu di bawah KKD. Baik saudara, itu sahaja daripada saya. Kita kembali ke studio. Baik, terima kasih Vimala. Kejap lagi saya ke rumah terbuka KKD. Ya. Baik, 10,000 teknologi diperlukan Sarawak bagi memacu pembangunan industri di negeri itu. Langsung perincangannya bersama Puma Win di sana. Puma, silakan. Baik, terima kasih Hazam. Sarawak memerlukan sekitar 10,000 teknologi menjelang tahun 2030. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Apeng berkata ia penting bagi memacu pembangunan industri negeri yang kini semakin dipelbagaikan. Jelasnya dengan jumlah tersebut ia akan menampung keperluan industri seperti ekonomi digital, pembangunan sumber tenaga baharu hidrogen selain penangkapan karbon. Buat masa ini, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari memberitahu Sarawak hanya mempunyai lebih 3,000 teknologi dalam pelbagai industri dan memerlukan lebih 6,000 tenaga bertoliah lagi. Usaha itu jelasnya akan berupaya meningkatkan kemampuan sumber pendapatan isi rumah di negeri ini. By having all of these state digitalization in place, we hope to increase the household income from the current RM5,000 to RM16,000 for the year 2030. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari berkata demikian pada Majlis Perasmian Simposium Lembaga Teknologi Malaysia MBOT Borneo 2023 di Museum Kebudayaan Borneo, Kuching. Oleh itu, beliau berharap MBOT dapat memainkan peranan utama dalam menzahirkan hasrat kerajaan itu. Beliau percaya dengan perkongsian maklumat dan kepakaran yang dimiliki lembaga terbabit akan berupaya melahirkan lebih ramai teknologi di Sarawak. Simposium dua hari itu turut melibatkan beberapa institusi pengajian tinggi di Kepulauan Borneo termasuk Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Universiti Malaysia Sabah dan juga Swinburne University. Saudara, pameran seni budaya Sarawak telah menonjol di Minggu Craft London yang berlangsung bermula Sabtu lepas hingga Ahad ini. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Apeng berkata, pada Minggu Craft London, Sarawak mempamerkan pelbagai keunikan seni dan budaya di negeri ini. Ini termasuk keringkam kain songket, puak kumbu serta anyaman. Yang
Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari menjelaskan para pembesar yang menghadiri pentadbiran Raja Charles III telah berkesempatan berkunjung ke Minggu Craft London yang disertai oleh negara-negara Commonwealth. Raja dan Permaisuri Bhutan merupakan antara pembesar yang berkunjung serta turut mengagumi seni dan budaya Sarawak. Pada Minggu Craft London, Malaysia diwakili oleh tiga negeri iaitu Sarawak, Pahang dan Terengganu. Yang kita hargai Permaisuri Agong sendiri yang memberi penjelasan mengenai dengan seni budaya yang ada di Sarawak. Premier berkata demikian dalam ucapannya pada Majlis Samarindo Aidilfitri Amanah Hairat Yayasan Budaya Melayu Sarawak di Kuching. Baik, sementara itu terdahulu dalam ucapan Timbalan Premier Dato' Ammar Awan Tengah Ali Hassan yang juga pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Hairat Yayasan Budaya Melayu Sarawak berkata, perpaduan sesama bangsa Melayu bersama kaum lain yang telah lama wujud harus dijaga dan disuburkan setiap masa. Ini penting bagi memastikan generasi akan datang dapat mewarisi sebuah negara dan negeri yang aman dan maju dari segi sosial, politik dan juga ekonomi. Jelas Dato' Ammar Awang Tengah hanya dengan nilai kesepakatan yang tinggi antara kaum dan etnik saja yang dapat menyumbang kepada kemakmuran negeri dan negara. Dalam pada itu, beliau berkata, bangsa Melayu Sarawak telah pun berjaya menerbitkan sebuah karya agung berupa novel Melayu pertama di dunia sejak tahun 1876. Naskah asalnya telah dikesan terperuk di sebuah perpustakaan iaitu Rhodes House of Library di London. Dato' Ammar Awang Tengah berkata novel terbitan berjudul Hikayat Panglima Nikosa mendapat kesusahan waktu perang hingga mendapat kesenangan. Sehingga kini, penerbitan, kajian dan beberapa usaha dokumentasi sedang giat dilaksanakan bagi tujuan melonjakkan naskah itu sebagai salah satu pencalonan dalam Memory of the World di peringkat dunia dalam Daftar Pertubuhan Pendidikan, Saintifik dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO. Kerjasama rapat antara Sarawak dan negara Brunei Darussalam amat diperlukan bagi menangani isu kesesakan di kompleks imigresen, kastam, kuarantin dan keselamatan terutama di Sungai Tujuh Miri. Menurut Menteri Pengangkutan Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin, itu antara perkara yang dibincangkan dengan Konsulat Jeneral Brunei Darussalam Noni Zurainah semasa kunjungan hormat di pejabatnya di Petra Jaya, Kuching. Selain itu, Datuk Sri Lee menambah isu berkaitan proses dan prosedur pergerakan barangan juga perlu diberi perhatian oleh kedua-dua pihak. Kementerian Pengangkutan Sarawak juga katanya ingin memajukan lagi sektor penerbangan antara Sarawak dan Brunei dengan meningkatkan jaringan penerbangan selain memanjangkan jaringan penerbangan ke negara luar menerusi Royal Brunei Airlines. Menerusi kenyataan media, Datuk Sri Lee mendedahkan, Noni juga menzahirkan rasa terima kasih dan penghargaan atas usaha dan inisiatif yang diambil kementerian dalam meningkatkan kerjasama dalam bidang pengangkutan kedua-dua pihak. Jelas Noni, semua isu yang dibincangkan akan dikemukakan kepada Kerajaan Brunei untuk perbincangan lanjut. Kunjungan hormat tersebut bertujuan mewujudkan kerjasama erat antara Kementerian Pengangkutan Sarawak dan Konsulat Jeneral Brunei bagi memudahkan perbincangan pelbagai isu dalam sektor pengangkutan. Baik, saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Azam di Angkasa Puri. Azam, silakan. Ya, baik, terima kasih Buma, langsung dari Sarawak. Perkembangan dari Sabah petang ini, pasaran buruh dalam sektor peladangan di Sabah menunjukkan tren pemulihan. Laporannya langsung bersama Inisial Daulus di Kota Kinabalu. En, silakan. Ya, baik Azam. Pasaran buruh dalam sektor perladangan di Sabah menunjukkan tren pemulihan selepas pandemik COVID-19. Bagi tempoh 2020 hingga 2022, jumlah kekosongan jawatan dan penempatan dalam sektor itu masing-masing menunjukkan tren peningkatan. Timbalan Menteri Sumber Manusia Mustafa Sakmud berkata dalam tempoh 3 bulan pertama tahun ini pula kekosongan mencatatkan 28,118 dengan 419 penempatan pekerja. Katanya angka itu dijangka meningkat dengan ketara selepas bulan Mei ini susulan permulaan program pengambilan pekerja menerusi Daya Kerjaya.
Mustafa berkata demikian kepada pemberita selepas menyempurnakan Public Talk Series 2023 bertemakan Strategi Malaysia dalam Perkembangan Kerjaya Generasi Muda di Universiti Malaysia Sabah, UMS Kota Kinabalu. Mengenai kadar pengangguran di Sabah, katanya ia menunjukkan sedikit penurunan pada suku tahun keempat 2022 iaitu 8.1%. Tambahnya terdapat juga kebimbangan dengan tren baharu yang menyaksikan ramai lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM tidak menyambung pelajaran kerana lebih berminat menjadi pekerja gig. Kita tidak menghalang, tetapi kita memastikan bahawa walaupun mereka menyertai gig workers ini, sekurang-kurangnya mereka dapat mendapatkan sijil, sijil asas supaya mereka boleh bertahan lama dalam sistem pekerjaan. Kerajaan negeri menyokong penuh pembangunan industri filem tempatan dan mahu menjadi sebahagian daripada ekosistem hiburan tanah air yang berdaya saing. Justru pemain industri berkenaan perlu perancangan teratur selain mempunyai persatuan agar memudahkan kerjasama dengan pihak kerajaan menghasilkan karya berkualiti dan nilai keboleh pasaran sekaligus diketengahkan ke peringkat lebih tinggi. Menurut Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan, dalam masa sama lebih ramai pengarah filem tempatan dan penggiat industri perfilman tempatan tampil mengetengahkan idea kreatif sekaligus membuka peluang pekerjaan yang lebih luas dalam bidang berkaitan. Beliau berkata dalam sidang media filem Tribesman The Last Red Hunter, filem epik pertama Sabah dalam bahasa Kadazan Dusun, Murut dan Rungus di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, pengarah filem berkenaan Flora Juani Saleh Muda memberitahu pada tahun lepas filem tersebut dibawa ke Filmmart di Santa Monica, Amerika Syarikat dan berjaya menarik perhatian penonton dengan keunikan dan keindahan budaya tradisi pelbagai suku etnik Sabah. Filem epik pertama Sabah yang sebahagian kos pembikinannya melalui dana kandungan digital ini bakal ditayangkan di seluruh pawagam di Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan serta beberapa pawagam di Ibu Negara, Sarawak dan juga Brunei Darussalam pada minggu kedua terakhir bulan ini. Penerapan rasa cinta terhadap bahasa ibunda melalui lagu berupaya menarik minat generasi baharu terhadap bahasa ibunda. Ini kerana penerapan bahasa ibunda melalui seni hiburan termasuk pertandingan Sugandoi membolehkan mereka memperhebat dan seterusnya mengaplikasikan bahasa itu dalam komunikasi harian. Dia amat penting sekali sebagai mengasah bakat anak-anak didik ataupun pelajar-pelajar sekalian di peringkat sekolah rendah agar mereka dapat memartabatkan bahasa ibunda mereka ini iaitu bahasa Kadazan Dusun pada masa yang datang dan akhirnya bahasa ini tidak akan luput di telan zaman. Memang untuk memperkasakan budaya dan juga bahasa etnik kita di Sabah, khususnya Kadazan Dusun, kita ingin mempertabatkan juga bahasa-bahasa lain selain daripada bahasa kebangsaan. Program ini adalah bertujuan untuk menggalakkan generasi muda untuk mempertabatkan bahasa Kadazan Dusun, kerana kita percaya bahawa kalau bahasa kita itu tidak diamalkan, bahasa ibunda tidak dibudayakan dalam kehidupan harian, ianya akan hilang. Mereka ditemui RTM dalam pertandingan Sugandoi peringkat sekolah daerah Tambunan. Seramai 47 peserta dari sekolah rendah dan menengah menyertai pertandingan ini. Penganjuran kursus etika kepimpinan dan protokol pegawai tadbir agama daerah berupaya menjadi medium dalam meningkatkan keyakinan diri ketika mempraktikkan pengetahuan protokol dalam majlis rasmi. Ilmu pengetahuan dan kemahiran protokol dapat memberi impak khususnya kepada warga kerja pentadbiran dalam mengendalikan program rasmi dengan lebih teratur. Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins Datuk Saiful Zaman Sangul menyatakan antara tumpuan diberikan adalah meningkatkan imej profesional dengan membantu peserta memahami teori dan amalan protokol serta kemahiran sosial dalam urusan pengendalian majlis. Dengan adanya kursus etika kepimpinan dan juga protokol ini, kita mengharapkan ada dapat memperkasakan pegawai-pegawai dan juga dapat memperkasakan pengurusan-pengurusan kita di peringkat daerah. Dan inilah di antara hasrat kita supaya kepimpinan itu
dapat berkesan dan juga majlis kita itu dapat diatur dengan tertib. Beliau ditemui pemberita RTM selepas majlis penutupan kursus etika kepimpinan dan protokol pegawai tadbir agama daerah 2023 di Kota Kinabalu. Kursus anjuran Jahins dengan kerjasama Institut Latihan Sektor Awam Negeri Insan yang berlangsung sejak Isnin lalu ini disertai 33 peserta terdiri pegawai daerah tadbir agama di negeri ini. Baik, sekian berita dari negeri di bawah bayu. Berita seterusnya kita kembali ke Angkasa Puri bersama Azam. Silakan, Azam. Baik, terima kasih dengan laporan-laporan dari Sabah. Saudara, esok bakal berlangsungnya Rumah Terbuka Malaysia Madani di Kelantan. Perkarangan Stadium Sultan Muhammad IV Kota Baru menjadi lokasinya dengan penganjuran rumah terbuka bermula pukul 7 malam hingga 10.30 malam. Serentak dengan itu juga, Karnival Alam Kita 2023 yang diterajui Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim turut diadakan selama dua hari bermula hari ini di lokasi sama. Perkembangannya terus bersama wartawan Nur Alia Ramli. Silakan. Terima kasih Angkasa Puri. Seketika ini saya berada di perkarangan Stadium Sultan Muhammad IV bagi meninjau Karnival Alam Kita 2023 yang diadakan selama dua hari bermula hari ini dan persiapan sepenuh Rumah Terbuka Malaysia Madani Negeri Kelantan pada malam esok. Jadi untuk berkongsi lebih lanjut mengenainya, bersama saya kini adalah Pegawai Penyelaras Karnival Encik Zinda Khalil Sastro Hassan. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Tuan, mungkin boleh diterangkan objektif penganjuran karnival ini yang saya difahamkan telah pun memulakan siri jelajahnya ke Pulau Pinang sebelum ini. Ya, betul. Ya, sebelum ini kita buat di Pulau Pinang. Sekarang ini tiba masa di Kelantan. Okey, dan ada beberapa objektif yang daripada pihak kementerian. Sebab kita tahu kementerian ini ada Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim. Dan dia melibatkan orang kata satu yang besar lah, satu kementerian yang besar. Jadi antara objektif dia, kita ingin memperkenalkanlah agensi-agensi di bawah kementerian. Kita ada bawa banyak bawah agensi bawah kementerian seperti yang melibatkan tenaga, suraya tenaga, kita ada TMB, melibatkan air, kita ada SPAN, kita melibatkan perhilitan, puada dan melibatkan sumber-sumber asli pun semua pun melibatkan pada kementerian kita juga. Jadi kita nak supaya masyarakat boleh datang ke sini untuk mendapat maklumat-maklumat, untuk mengetahui informasi-informasi yang sebenar. Dan yang penting sekali, kita nak mengajak supaya masyarakat sekarang ini adalah mengenai green technology. Itu kata sumber tenaga hijau sekarang ini. Baik Tuan, difahamkan penganjuran Karnival Alam Kita ini diadakan bersekali dengan Rumah Terbuka Malaysia Madani pada esok malam di lokasi yang sama ni. Mungkin sebagai kementerian peneraju, apa yang boleh disampaikan kepada pengunjung khususnya dari negeri Kelantan ini sendiri? Okey, jadi saya mengajaklah semua masyarakat, pengunjung-pengunjung di negeri Kelantan ini supaya sama-sama hadir. Okey, sebab kita buat dua program dalam satu. Yang pertama, Karnival Alam Kita yang bermula pada hari ini, sebelah hari bulan pada pukul 3 lagi dia akan dah start bermula sehingga 12 hari bulan. Dan pada 12 hari bulan tu ada kemuncak program kita, iaitu Jamuan Raya Madani yang akan dihadiri oleh Perdana Menteri kita Dato' Sri Anwar Ibrahim bersama dengan rakyat-rakyat Kelantan. Jadi saya menyerulah, okey, yang dekat ke yang jauh ke pun semua datang ke stadium untuk bersama-sama kita dengan pemimpin kita, bersama-sama dengan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Baik Tuan, terima kasih atas perkongsian itu tadi. Jadi saya kira setakat itu dulu perkongsian dari negeri Kelantan. Jangan lupa mari kita sama-sama memeriahkan Karnival Alam Kita 2023 ini dan Majlis Rumah Terbuka Malaysia Madani Negeri Kelantan pada malam esok. Kembali ke Angkasa Puri. Jalinkan uhuah, raikan kesatuan di Syawal yang mulia. Marilah beramai-ramai memeriahkan Rumah Terbuka Malaysia Madani bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Di Kelantan pada hari Jumaat,
12 Mei 2023 di pekarangan Stadium Sultan Muhammad IV, Kota Baru, mulai jam 7 petang hingga 10.30 malam, dan di Terengganu pada hari Sabtu, 13 Mei 2023 di Dewan Al-Muktafi Billah Shah, Universiti Sultan Zainal Abidin, Kuala Terengganu, mulai jam 7 petang hingga 10.30 malam. Orang ramai dijemput hadir. Perkhidmatan bas pengantara disediakan. Layari www.malaysiamadani.gov.my dan media sosial rasmi Jabatan Perdana Menteri bagi mendapatkan maklumat lanjut. Persiapan bagi penganjuran rumah terbuka Malaysia Madani di Universiti Sultan Zainal Abidin UNISA yang akan berlangsung Sabtu ini kini giat dilakukan. Pengarah KPDN Negeri Terengganu, Saharudin Muhammad Kia berkata, persiapan kini berjalan lancar dan bakal dimeriahkan oleh 15,000 tetamu. Pelbagai menu tradisi Terengganu termasuk nasi dagang, keropok leko, sata dan aneka kuih Melayu akan dihidangkan. Majlis yang akan dihadiri Perdana Menteri akan menjadi platform mengeratkan hubungan wakil rakyat dengan masyarakat. 14 buah bas perantara di 4 lokasi disediakan bagi memudahkan perjalanan dan mengelakkan kesesakan lalu lintas. 3 lokasi van perantara adalah di Parkir Masjid UNISA, Parkir Hospital Pengajar UNISA dan Parkir Chancellery. Jadi untuk makluman semua juga, perkhidmatan bas dan van perantara ini akan bermula seawal jam 6 petang. Jadi 6 petang dah boleh mula datang. Jadi jangan lewat sangat, takut nanti orang kata bersesak-sesak dan sebagainya. Bermula jam seawal jam 6 petang untuk bas ataupun van dan van perantara ini akan membawa orang ramailah ke lokasi majlis dengan kekerapan antara 5 hingga 7 minit. Masa first time saya tahu PM Datuk Seri Anwar Ibrahim nak datang, teruja sangat. Lagi-lagi dia datang UNISA sebab saya pun pelajar UNISA, lagi senang. Maybe peluang itu lebih cerah nak jumpa dia, dapat salam, macam mana. Jumpa pun dah cukup, tak dapat buat apa-apa pun tak apa, tengok aja pun dah okey. Saya rasa baguslah sebab bukan saja untuk pelajar-pelajar UNISA, malah semua penduduk-penduduk Terengganu pun boleh hadirkan diri sekali sebab tengok ni setup semua besar ni. Penganjuran rumah terbuka Malaysia Madani di Terengganu akan berlangsung dari pukul 7 petang hingga pukul 10.30 malam. Baik, seterusnya kita akan ke perkembangan berita dari Terengganu. Langsung bersama Muhammad Rashidi, Muhammad Isa di sana. Rashidi, silakan. Terima kasih. Ya, peringkat Terengganu FM bakal menikmati siaran yang lebih berkualiti apabila kerja-kerja naik taraf peralatan radio, sistem automasi yang baru kini beroperasi sepenuhnya. Projek bernilai RM4.49 juta itu siap pertengahan bulan lalu selepas kerja naik taraf bermula November 2021. Pengarah Bahagian Pembangunan Fasiliti Jabatan Penyiaran Malaysia Ismail Seman berkata, menerusinya mampu meningkatkan prestasi siaran radio dan menyalurkan kualiti yang lebih baik sekaligus menepati sasaran pendengar. Istimewanya, sistem baharu yang dinaik taraf selepas 20 tahun itu berkonsepkan kurang penggunaan wayar berbanding sebelum ini. Ia lebih mudah digunakan untuk rakaman luar dan penerbitan lokasi. Kepada kepandaian penerbit-penerbit rancangan lah untuk menggunakan sistem yang ada, menggunakan ciri-ciri ataupun feature-feature yang ada ni, kita lebih ke depan daripada mereka. Jadi kita boleh gunalah peluang-peluang yang ada ni untuk menandingi sistem-sistem lain lah dalam membuat rancangan-rancangan yang menarik untuk pendengar-pendengar di Terengganu dan juga di Pahang lah. Penyerahan projek turut melibatkan Jabatan Penyiaran Pahang bernilai RM4.78 juta. Terdahulu, beliau menyaksikan majlis penyerahan projek menaik taraf peralatan sistem penyiaran radio digital penyiaran Pahang dan Terengganu di Kuala Terengganu. Kelulut at Drawbridge Kelestarian Kelulut ke arah kejaminan makanan yang berlangsung di Galeri Kuala Terengganu Drawbridge bermula 1 Mei lalu berjaya menarik 2,000 pengunjung sehingga semalam. Pameran julung kali yang akan berakhir 31 Mei ini menanti pengunjung bermula 10 pagi hingga 10 malam.
Ketua Seksyen Komunikasi Jabatan Pertanian Negeri Nur Aini Mamat berkata, ia diadakan dengan kerjasama Persatuan Pengusaha Lebah Kelulut Terengganu Pelekat, Universiti Malaysia Terengganu UMT serta Jabatan Pelancongan, Kelulut Fun Run Melukis serta Kursus Produk Hiliran Kelulut antara pengisian sepanjang sebulan pameran diadakan. Pameran bertujuan memastikan masyarakat mengetahui secara terus maklumat berkaitan madu kelulut. Jabatan Pertanian biasanya kita akan ada inisiatif hive ataupun peralatan untuk dia memasarkan kelulut produk-produk. Sampai itu kita pun anjurkan kursus-kursus inilah upskilling ataupun permulaan bagi ada peserta-peserta yang biasa minat dalam bidang peternakan kelulut tapi tak tahu macam mana nak mulakan, kita akan buat latihanlah kepada dia orang. Dalam pada itu, Ketua Kumpulan Penyelidik Lebah dan Kelulut UMT Profesor Dr. Samsul Bahari Abdul Razak berkata, meskipun industri kelulut masih baru iaitu sekitar 2014, namun berkembang cepat. Ia berikutan peningkatan minat daripada masyarakat umum dalam perusahaan dan penternakan kelulut. Justru sebagai sebuah universiti awam yang aktif menjalankan pelbagai penyelidikan berkaitan kelulut dan madu, mempunyai 18 pensyarah dan penyelidik pelbagai kepakaran yang membuat penyelidikan bagi martabatkan lagi pelbagai produk berkaitan kelulut. Alhamdulillah, Universiti Malaysia Terengganu memang kita bekerjasama rapat dengan Kerajaan Negeri Terengganu, dengan persatuan-persatuan pengusaha kelulut seperti Pelekat Terengganu. Contohnya dengan Kerajaan Negeri Terengganu, kita telah bekerjasama di mana Kerajaan Negeri Terengganu telah menghadiahkan Universiti Malaysia Terengganu dengan alat untuk menguji ketulenan dan juga kualiti madu. Jadi di Universiti Malaysia Terengganu kita telah menubuhkan bersama dengan Kerajaan Negeri Terengganu ini Makmal Kualiti Madu Pantai Timur. Jadi makmal ini bertujuan ini adalah untuk membantu pengusaha tempatan lah, terutama peternak-peternak kelulut di Terengganu ini, untuk memastikan madu yang peternak hasilkan itu berkualiti dan dapat diterima oleh pengguna dengan yakin. Sempena lebaran yang masih diraikan, pentadbiran Sekolah Menengah Teknik Terengganu bersama warganya dan Persatuan Alumni Bekas Pelajarnya, Alumni Tektra serta Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG Sekolah bersama bergabung mengadakan jamuan Aidilfitri di Majlis Mega Raya Tetra 2023. Program anjuran bersama kali kelima itu menyaksikan kehadiran lebih 200 alumni Tektra, bekas guru dan kaki tangan bermula 1976. Pengetua Sekolah Menengah Teknik Terengganu Ibrahim Ismail berkata penganjuran ini diharap dapat dijadikan pendorong dan contoh terbaik kepada pelajar mencapai kejayaan dalam apa jua bidang yang diceburi. Harapan saya dengan kita boleh kombinkan fungsi alumni, PIBG, akhirnya sekurang-kurangnya membantu pihak sekolah dalam mewujudkan kemenjadian pelajar-pelajar Teknik Terengganu supaya menjadi pemimpin di masa hadapan. Bagi penyelaras program, Muhammad Rusdi Mamat merangkap setiausaha penaja Mega Raya Tektra, selain jamuan Aidilfitri, beberapa acara menarik turut diatur bermula 10 pagi hingga 12 tengah hari di Dewan Teknokrat Sekolah. Program ini juga antara persediaan acara sambutan Jubli Emas ke-50 tahun Sekolah Menengah Teknik Terengganu yang bakal disambut 3 tahun lagi. InsyaAllah kita menjangkakan ataupun mencadangkan program Mega Raya Tetra ini diadakan sebagai program dui tahunan. Kita jangkakan program ini sebagai program dui tahunan persatuan untuk mengakrabkan lagi hubungan di antara pihak alumni, pihak sekolah dan juga pihak PIBG. Paparan itu mengakhiri berita wilayah dari Terengganu. Kembali ke Angka 10 Kota Media untuk berita seterusnya. Baik, terima kasih Shidi dengan laporan-laporan dari Terengganu. Misi pencarian 3 kru kapal MT Pablo yang terbakar di perairan Tanjung Sedili Johor masih diteruskan dengan kerjasama Indonesia dan Singapura yang melibatkan kawasan perairan Pantai Timur Johor hingga perairan Pahang serta Selatan Johor.
Siasatan setakat ini mendapati tiada unsur jenayah dilapor berkaitan kes tersebut. Dan kita dapati tiada kes jenayah yang berlaku. So sebab itu kita dapat keputusan untuk serahkan seterusnya kepada Jabatan Laut untuk meneruskan proses. Selepas semalam kita siasat, kita hantar tim anti-bom daripada polis dan bomber, kita dapati tiada. ...22 pengamal media dari 15 agensi seluruh negara menyertai Kembara Media 2023. Negeri Sembilan menjadi lokasi terakhir disinggahi konvoi ini sejak dimulakan Isnin lalu sekitar Lembah Klang. Sepanjang berada di Negeri Sembilan, mereka dibawa melihat dan merasai sendiri keunikan destinasi tarikan pelancongan di negeri adat pepatih. Antaranya singgah ke kampung orang asli Tohor, bermalam di Taman Negeri Kenaboi, juga meninjau produk berasaskan nanas di Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik Jelebu. Makanannya pula tu adalah satu yang unik sebab saya berpeluang untuk merasa sendiri yang rendang maman tu, sebab yang saya difahamkan juga dekat yang rendang maman tu hanya boleh diperolehi dekat Negeri Sembilan. Sememangnya harus diteruskan di masa akan datang, mungkin dengan pelbagai lagi pengisian aktiviti program ataupun mungkin boleh lagi dipanjangkan tempohnya. Suasana di sini sangat menarik dan merupakan satu lokasi yang sangat baiklah untuk pelancongan. Jadi saya rasa mungkin lebih banyak lagi kawasan yang menarik di Negeri Sembilan ini saya tak sempat rasa. Jadi saya harap boleh berpeluang untuk sekali lagi mencintai Kembara Media lah pada akan datang. Kami berpeluang untuk menyaksikan cara pembuatan lemang sushi, yang mana makanan macam tu memang tidak pernah lagi saya nampak ada di Sabah. Jadi walaupun actually program Kembara Media ini Kembara Media ketiga saya ikuti. Sebelum ini pernah di Terengganu, di Sarawak dan kali ini Selangor dan Sembilan, pun tetap memberikan pengalaman yang berbeza setiap program tu. Walaupun dia atas nama program yang sama, tapi pengalaman yang berbeza. Pernyataan daripada pengembang media untuk dalam program ini amat menggalakkan. Saya nampak pelbagai kaum dalam program ini. Tapi kalau tahun depan, kalau boleh itu semua pengembang media yang pelbagai bangsa, terutama sekali mungkin daripada Sabah, Sarawak pun dijemput sekali bersama dengan program ini. Pendidikan Islam merupakan asas terpenting dalam usaha membangun dan memperkasakan umat Islam. Ia penting dalam memastikan generasi umat Islam terus berpegang dengan ajaran agama Islam yang sahih. Pemangku Raja Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail dalam titahnya, MAEPS dan JAEPS bekerjasama membangunkan kurikulum Sekolah Agama Petang Perlis. Ia dilaksana bersepadu dengan kurikulum kelas Al-Quran dan Fardhu Ain Kafa di bawah JAKIM. Kurikulum tersebut diselaraskan dengan kurikulum di bawah Kementerian Pendidikan. Sekolah Integrasi Perlis telah diperkenalkan bagi mengoptimumkan pengajian pendidikan Islam negeri ini, khususnya di sebelah petang. Dalam usaha memperkasakan pendidikan Islam negeri, mesyuarat MAEPS yang lalu telah memutuskan secara dasarnya untuk memberikan kebenaran mengurus kepada JAEPS untuk membangunkan kompleks di Kuala Jendik sebagai pusat latihan Islam negeri ini. Baginda bertitah ketika merasmikan Majlis Apresiasi Institusi Pendidikan Islam Negeri Perlis bagi tahun 2022-2023. Sekali menjadi guru, selamanya adalah guru. Demikian keramanya insan bergelar pendidik. Jasa mereka kekal abadi sampai bila-bila. Menjelang sambutan Hari Guru 16 Mei nanti, wartawan Rashid Jali menyediakan bingkisan ini. Saksikan. Guru, ibarat lilin yang sanggup membakar diri bagi menyinari insan lain. Walaupun sudah besar, namun Cikgu Sadli Abdullah, 60 tahun, jiwa sebagai pendidik kekal sebati di dalam jiwanya. Cikgu Sadli memulakan kerjaya pada tahun 1987 di Sekolah Menengah Kebangsaan Jengke II, Maran, Pahang. 6 tahun kemudian, beliau berpindah ke SMK Kubur Panjang, Pendang. Anak kelahiran kampung Langgar Alustar ini
kemudiannya berpindah ke SMK Syed Ibrahim, Pendang sehinggalah bersara baru-baru ini. Menurut bekas guru cemerlang ini, beruntung generasi sekarang. Pelbagai kemudahan termasuk rangkaian jalur lebar ada. Lantas memudahkan mereka mendapatkan pelbagai maklumat. Berbeza apa yang dilalui beliau dahulu. Mengajar di luar bandar, bukan sahaja tiada jalur lebar, malah rangkaian jalan raya, bekalan air dan elektrik jauh ketinggalan. Jadi saya harap golongan guru-guru yang masih dalam perkhidmatan dan juga yang masih muda memberi penekanan yang serius untuk kita berkhidmat dengan lebih kuat atau lebih padu lagi bagi melahirkan anak didik kita dengan lebih sempurna. Jadi tip saya sebagai seorang guru, bila kita nak melihat anak budik kita menjadi atau lahir sebagai anak didik yang berjaya. Sebagai pendidik, pastinya kerjaan cemerlang pelajar adalah sesuatu yang amat membanggakan. Antara pencapaian terbaik diraih apabila subjek geografi dalam SPM mendapat pencapaian terbaik 100% selama 8 tahun berturut-turut bermula 2014. Sebagai menghargai jasa beliau, hampir 36 tahun mengabdikan diri sebagai pendidik, satu majlis diadakan sempena persaraan beliau baru-baru ini. Bagi rakan-rakan guru, Cikgu Sadli sangat berdedikasi, bertolak ansur dan banyak berkongsi ilmu pelajaran. Saya rasakan dan penilaian saya, Cikgu Sadli merupakan seorang yang sangat berdedikasi, sangat berketerampilan dalam erti kata memikul tanggungjawab. Dan hasil didikan beliau, alhamdulillah, hari ini saya menjadi seorang guru. Hasil daripada didikan tunjuk ajar beliau, yang mana dulu seorang pelajar dan kini saya melihat sendirilah bagaimana Tuan Haji Sadli menjadi seorang warga pendidik yang sangat-sangat hebat. Sepanjang saya mengenali Cikgu Sadli, saya nampak beliau seorang yang amat berwibawa lah. Dia seorang guru geografi. Bagi kami dalam bidang panitia pendidikan Islam ni, Cikgu Sadli banyak membantu. Di sini ada tangisan, ada ketawa dan gurau senda yang akan disimpan menjadi kenangan. Di sini juga ada jasa dan pengorbanan yang ditinggalkan kepada kita sebagai insan untuk menghargai ilmu yang dicurahkan. Rashid Jali, RTM. Acara Sukan Dui Tahunan yang berprestij di rantau Asia Tenggara. Sukansi Kemboja 2023 kali ini dibawakan dari Phnom Penh, Kemboja. Nantikan aksi-aksi perjuangan atlet-atlet negara yang dibawakan untuk anda sepanjang 3 hingga 17 Mei di TV OK dan saluran sukan RTM. Saksikan juga secara penstriman langsung di RTM Click. Eksklusif hanya di RTM. Kita ke perkembangan sukan. Skuad terjun negara mengulangi kejayaan edisi lalu sekali lagi menyapu bersih pingat emas di pentas Sukansi Kemboja 2023. Ia selepas skuad negara memenangi semua acara yang dipertandingkan pada temasya Dui Tahunan itu. Emas keempat hadir menerusi Enrique McCartney Harrell pada aksi final yang berlangsung pagi tadi. Wartawan Tina Rama melaporkan. Berlangsung di Pusat Akuatik Morodok Techo, Enric mengungguli acara platform lelaki dengan mengumpul mata keseluruhan 442.95 mengatasi rakan senegara Bertrand Roderick Lisses yang meraih 384 mata. Pingat perak turut menjadi milik Bertrand yang mengakhiri saingan di tempat kedua, manakala gangsa menjadi milik atlet penerja Singapura Max Lee Shen Un merekod 362.8 mata. Keputusan ini menyaksikan skuad negara melengkapkan kecemerlangannya dengan tambahan koleksi satu pingat emas dan satu pingat perak hari ini.
Terdahulu, kilauan emas kuat terjun negara dirasmikan penerjun muda Kimberly Ong menerusi acara 3 meter papan anjal wanita. Kecemerlangan itu diteruskan Muhammad Syafiq Putih yang menghadiahkan emas ke 11 negara dengan mengumpul 377.85 mata. Emas ketiga pula dihadiahkan atlet berusia 15 tahun Li Yat Ching yang melakukan keajaiban pada penampilan sulungnya mengungguli acara 10 meter platform. Sementara dua lagi penerjun negara, Gabriel Gilbert Daim menyumbang pingat perak menerusi acara 3 meter papan anjal lelaki. Berdasarkan rekod, skuad terjun negara menyapu bersih 8 pingat emas yang dipertandingkan di Sukan SEA Vietnam tahun lalu. Dengan ini, skuad terjun negara boleh pulang ke tanah air dengan senyuman selepas mencapai sasaran awal yang ditetapkan. Cina Ramah, Kemboja, RTM. Baik, kemarau 3 dekad pingat emas berpanjangan bagi pasukan pingpong wanita negara selepas tewas kepada Thailand 3-0 dalam aksi di Stadium Morodok Teco Phnom Penh pagi tadi. Pun begitu, ia tetap satu pencapaian yang baik dari pasukan wanita menyaksikan mereka berjaya mara ke aksi final dan membawa pulang pingat perak. Kehebatan yang ditampil skuad Thailand membuatkan pasukan yang dibarisi Karen Lin Dick, Alin Chang, Alice Chang, Ti Aishin dan Am Li Ying gagal memberi cabaran lalu kalah straight set. Kekalahan pada dua saingan awal menerusi Karen Lin dan diikuti Alice Chang lalu tanggungjawab menyumbang mata penyelamat kepada pasukan jatuh ke bahu Ti Aishin. Berasi dengan tekanan tinggi, Aishin turut tidak berjaya membantu pasukan untuk meneruskan perlawanannya selepas tewas di tangan Jinipa Sawitabut. Sukar menerima kekalahan selepas menghampiri kilauan. Setelah sekian lama, barisan pemain pingpong negara masing-masing tidak dapat menahan sebab. At first, I know that the point is very important for my team. So, I put a lot of pressure on myself, and then I feel sorry to my team. Kalau bagi kami lah, saya rasa team saya sudah masuk final. Memang, yeah, it's already reached our target. Yeah, but yeah, in the final we want to win gold. But yeah, it's about. I feel a little bit regrets, but it's okay, we will come back next SEA Games. Kali terakhir pasukan wanita mara ke final Temasha Dui tahunan itu pada tahun 1993 di Singapura dan Malaysia muncul naib juara selepas tewas di tangan Indonesia. Dan berikut kedudukan terkini kutipan pingat di Sukan SEA Kemboja 2023. Wilayah berakhir di sini. Mari memeriahkan Majlis Rumah Terbuka Malaysia Madani bersama Perdana Menteri esok di perkarangan Stadium Sultan Muhammad IV, Kota Baru, Kelantan. Terus setia dengan berita RTM untuk perkembangan sahih sepanjang masa. Saya Azam Hussein. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.